Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk LHDN beri kelonggaran bayaran cukai dan penalti. Shalom. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memberi kelonggaran bayaran cukai dan penalti khusus untuk pembayar cukai yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. LHDN dalam satu kenyataan pada Kamis memaklumkan kelonggaran di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan Pemerkasa Plus itu bertujuan meringankan beban pembayar cukai dalam menyelesaikan cukai tertunggak dan penalti cukai. Menurutnya, kelonggaran yang ditawarkan adalah penangguhan bayaran penalti yang berkaitan dengan kewajiban cukai ke tahun 2022. Dengan syarat, pembayar cukai terus mematuhi pembayaran amount principal cukai yang perlu dibayar. Penalti yang termaktub dalam tawaran ini adalah yang dikenakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, dan Akta Stem 1949 katanya dalam kenyataan itu. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.